Selanjutnya kita siapkan ikannya, guys. Ini kita ikannya sudah kita defrost, cuman takutnya masih ada air, guys. Kita letakkan sini kalau memang ada airnya, biar apa namanya, teman-teman? Biar nggak ada air. Jadi ikannya kita pakainya ikan tenggiri ya, teman-teman. Digiling supaya kita tidak bisa efisiensi waktu, teman-teman. Jadi itu udah dagingnya aja kita, makanya kita defrost dulu. Takut ada air, kita saring dulu, teman-teman. Sekali produksi langsung nih, banyak, langsung 4 kilo, guys. Oke. Oke, kita cairkan dulu. Aman nih, airnya nggak ada ya. Aman. Oke, sudah siap semua, teman-teman. Kita dekatkan dulu ke area produksi. Kita angkat ke meja produksi, sekitaran meja produksi ya, biar kita nggak salah. Kita bantu di sini. Terus apa lagi nih, teman-teman? Ini, oh, masih ada yang kurang nih, guys. Masih ada yang kurang. Bumbu sudah siap, daun bawang, daun bawangnya belum. Di manakah daun bawang? Ntar kita tunggu daun bawang, guys. Kita cari daun bawang dulu. Kita siapkan sekalian daun bawangnya. Oke. Kurang. Ngekok, ngekok. Siapkan dulu. Oke, ini daun bawangnya, guys. Kita potong-potong dulu daun bawangnya. Pokoknya intinya kita siapkan semua bahan bakunya biar nggak ada yang miss. Kita potong-potong aja pakai gunting biar gampang, guys.
Kita siapkan pelan-pelan biar nggak terjadi kesalahan teman-teman ya. Biar kerasa makin maknyos. Kita siapkan daun bawang. Bumbu sudah siap. Oke. Ini penyiapan dari perbumbuan. Terus apa lagi tadi? Sambil kita siapkan ininya. Dandang yang buat ngadonin, guys. Ini ada lemak ayam juga sudah siap, bahan baku sudah siap, tapioka udah ready. Oh, ininya yang buat ngadonin kurang besinya. Kita terus pantau, kita lihat apa yang kurang teman-teman, karena kadang-kadang produksi begini kalau pada saat sudah running terus ada yang kurang, wah repot itu. Adonannya jadi kacau nanti. Sudah siap semua. Oke, kita siapkan sarung tangan, guys. Tidak belepotan. Kita pakai sarung tangan biar nggak belepotan dan juga lebih higienis. Labunya sudah siap, ikan sudah siap, tapioka sudah siap. Pokoknya harus dideketin semua biar nggak salah. Tempat sampah kita dekatkan supaya kita buangnya cepat. Nah, ini semua sudah siap ya. Ini ikan, labu, ini sudah ditimbang sudah pas, tinggal labunya nanti ditimbang lagi. Kita siapin. Oke, bismillah, kita mulai, guys. Oke, nah ini di bawah. Apa sih di bawah ini angin? Wah. Kita lanjutkan teman-teman proses selanjutnya. Ini perbumbuan udah ready semua ya. Oh, bahan baku tapioka udah cukup.